Pak Joni, pengalaman apa yang paling Bapak ingat selama berperang untuk Indonesia? Dwikora. Dwikora. Apa saja yang terjadi waktu itu? Waktu Dwikora, waktu terjadi itu, saya kontakkan musuh, kontak sama tentara Inggris, New Zealand, Gurkha, ya. Johnny Lim, ia adalah legenda hidup. Namanya pernah populer pada awal Orde Baru karena punya kemampuan unik. Tionghoa yang veteran perang dalam rangka mempertahankan kemerdekaan republik ini bisa menyerang lawan hanya berbekal jarum, paku, atau silet. Serangan itu, katanya, bisa dilakukan dari jarak hingga 50 meter. Johnny menunjukkan kemampuan itu kepada Surya yang berkunjung ke rumahnya di daerah Kembang Kuning, Surabaya beberapa waktu lalu. Apa itu Pak Johnny? Jarum, Pak. Jarum ya? Iya. 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 Oke. Ya. Pelan-pelan Pak Johnny. Di lidah ya? Iya. Iya. Sasaran pohon. Mangga ya? Pohon mana Pak? Pohon mangga ini. Oke, mangga ini. Tahan ya. Ya. Sudah? Sudah.